Pemirsa, usai diperiksa secara maraton selama 3 hari, Virgon ditetapkan sebagai tersangka. Setelah itu, Virgon bersama rekan wanitanya menuju Badan Narkotika Provinsi DKI Jakarta untuk mengajukan asesmen. Sementara itu di Bekasi, polisi menangkap pemasok narkotika kepada Virgon yang tak lain merupakan salah satu kru dari bandnya. Vokalis band Last Child, Virgon Putra Tambunan, bersama rekan wanitanya berinisial PA, dibawa penyidik Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat kepada Narkotika Provinsi DKI Jakarta untuk mengajukan asesmen. Sebelumnya, Virgon dan rekan wanitanya terlebih dahulu ditetapkan sebagai tersangka usai gelar perkara bersama Biro Wasidik Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya. P dan juga rekan wanitanya atas nama PA itu kita letakkan sebagai tersangka, dan saat ini penyidik juga sudah berkoordinasi dengan pihak Badan Narkotika Provinsi DKI Jakarta untuk melakukan asesmen terhadap para tersangka. Sebelumnya polisi juga menangkap pemasok narkotika ke Virgon dan teman di kawasan Bekasi, Jawa Barat. Pria berinisial BGS ini diketahui merupakan salah satu kru band Virgon. Kini polisi masih mendalami adanya pelaku lain yang terlibat dalam kasus ini. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan.